sudah resmi dilepas Barito Putra ke FC Utrecht. Bagus Kavi sampai saat ini belum juga berangkat ke Belanda. Ada apa? Perwakilan Bola TV Mirwan Suwarso buka suara soal hal ini. Seperti diketahui, Bagus memang sudah tinggal menunggu waktu saja resmi diperkenalkan FC Utrecht. Sebab segala persyaratan dari mulai surat keluar dari Barito Putra dan lain-lainnya sudah dalam proses. Akan tetapi sudah beberapa pekan terakhir Bagus Kavi tampaknya masih berada di Indonesia. Dia belum juga berangkat ke Belanda untuk bergabung dengan FC Utrecht. Bola TV yang menjadi penghubung antara Bagus dengan Utrecht akhirnya buka suara. Mirwan juga bicara soal Brilian Aldama yang sama seperti Bagus. Belum berangkat ke Kroasia meski akan diumumkan perkuat HNK Rijeka. Kedua pemain muda Indonesia itu akan main di Eropa berkat andil Mola TV. Bisa saja Bagus Kavi dan Brilian Aldama bergabung dengan klubnya masing-masing saat bursa transfer musim dingin. Diketahui, bursa transfer tengah musim di Liga-Liga Eropa dibuka per Januari ini. Starting fights, turning truth to lies. Gotta get up.